Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat siang. Sekarang saya ada di depan pabrik gula Prajekan Bondowoso. Dan di depan saya ini ada jalur kereta lori ya. Ini masih aktif teman-teman untuk angkutan tetes. Jadi dari dalam pabrik, dari depan situ ya, itu penampungan tetes sementara, lalu kereta yang angkut tetes keluar, melipir jalan ini, lalu masuk lagi ke belakang untuk ditandon di tangki raksasa di belakang. Dan dulu pernah saya memvideokan saat cairan tetes dari tangki sementara ditaruh di lori tetes. Video saya taruh di pojok kanan atas dan di deskripsi juga ada. Dan sepertinya sebentar lagi kereta tetes kebetulan akan keluar teman-teman. Nah, sudah diklakson dan perlintasan sudah ditutup. Ya, di sebelah sini juga ditutup. Oke, itu sudah kelihatan. Jadi mundur teman-teman. Tangkinya di depan saat keluar dari pabrik. Oke, melintasi jalan raya kembali teman-teman. Menuju belakang pabrik. Menaruh tetes di tandon raksasa yang ada di belakang. Lokomotif Keiyashima nomor 03 pabrik gula Prajekan. Ya, ini dia tangki tetes raksasanya. Akan dialirkan ke bawah teman-teman ya, lalu dipompa melalui pipa itu naik ke tangki-tangki raksasa ini. Oke, mulai dibuka tutup lori tangki bagian bawah teman-teman ya, lalu keluarlah cairan coklat itu tetes. Nah, ini sepatu lori untuk menangani lori yang anjlok. Jadi bila ada roda yang keluar jalur, sepatu lori ini ditaruh di atas rel ya. Nah, ini lubangnya tempat relnya. Lalu lori yang anjlok yang ditarik lokomotif kan naik rodanya. Nah, ke atas rel kembali. Dan sistem koplernya memakai rantai. Oke. Ada 3 gerbong tangki tetes. Yang depan dulu yang dikeluarkan cairan tetesnya.
gerbong tetes nomor 2. Lalu nomor 3, paling belakang nomor 1. Ya, ini dia tangki tetes tampak dari lokomotif ya. Nah, setelah dikeluarkan, nanti akan dipompa naik ke pipa ini, masuk ke tandon yang besar itu. Ya, sudah hampir habis teman-teman. Sudah kelihatan lantai gerbong tangkinya. Nah, ini cerobong asapnya. Dan ini masih nyala ya, lampu rotari. Oke, ini bagian depan lokomotif. Ya, sama seperti beberapa pabrik gula lainnya, kopernya dilebih majukan. Lalu di atasnya juga dibuat sebagai tempat pasir. Oke teman-teman, dulu sebelum tahun 2017, selain jalur angkutan tetes ini, juga ada percabangan ke arah kiri, jalur lori tebu teman-teman. Nah sayangnya terakhir jalan tahun 2016, lalu jalur tersebut dicabut. Dulu saya sempat memvideokannya saat tahun 2016, link video ada di pojok kanan atas dan di deskripsi juga ada teman-teman. Jadi dulu kita bisa hunting dua kereta, kereta angkutan tetes ini dan kereta angkutan tebu double. Sekarang cuma bisa hunting kereta angkutan tetes yang jalan keluar pabrik ini. Ini dia teman-teman, stang yang menghubungkan ketiga pasang roda lokomotif Keiashima 03 PG Perajikan ini. Jadi lokomotif Keiashima maupun Hokuriku ini rodanya yang ada fansnya, yang ada lekukan rodanya teman-teman, itu hanya roda bagian depan dan belakang. Sedangkan roda tengah ini nggak ada fansnya teman-teman, rodanya rata. Kita lihat ya. Nah, ini ada fansnya. Ini nggak ada, ini rata. Nah, yang paling tepi ini juga ada fansnya. Jadi yang tengah rodanya rata teman-teman, gak ada flange-nya ya. Dan ini juga berguna untuk memudahkan saat lokomotif berbelok, bermanuver. Ini plat lokomotifnya teman-teman. Keiashima, Tokyo. Ini nomor seri ya, 7, 15 ton, Japan. Kayak coklat lah ya. Agak manis. Iya. Bagus. Ini buat apa Pak? Buat micin itu ya? Micin terus sekarang diambil sama Malang alkohol. Oh, diambil untuk Malang untuk buat alkohol, Pak? Iya. Solo gitu. Iya. Ini terus dipompa ke tangki besar nih, Pak ya? Iya. Ditandon di sini gitu. Iya, ditandon di sini terus dipompa. Itu yang dua. Iya. Ya, sudah habis teman-teman. Ditutup. Oke, akan diberangkatkan kembali kereta angkutan tetes setelah menaruh cairan tetesnya di tangki di belakang pabrik ini. Lokomotif Keiashima nomor 03 PG Perajikan yang menariknya. Anjlok teman-teman, roda lokomotifnya
anjlok yang sepasang roda belakang aja. Gliser-ngliser. Dan gerbong tangki tetes dilepas dulu untuk mengevakuasi lokomotif. Beruntung barusan anjlokannya cepat teratasi. Oke teman-teman, sekarang saya ada di kabin lokomotif KE Asima 03 yang menarik gerbong tangki tetes ini. Tiga gerbong. Nah itu tadi sepatu lori ya yang saya jelaskan tadi. Koplernya memakai rantai. Nah yang sebelah sini kosong, meja kemudi menghadap ke samping aja. Ya itu tuas klakson. Ini rem. Mances. Set matines itu menginjak pedal gas ya. Oke. Menyeberangi jalan raya Bondowoso. Jalan raya teman-teman. Iya, palang pintu dibuka kembali. Motor yang mepet dengan jalur rel teman-teman. Ya akhirnya dipindahkan. Kita akan berbelok ke kiri masuk ke pabrik gula Prajegat kembali.
belok arah kiri masuk ke pabrik gula Kerajegan. Teman-teman, dengan masuknya kereta angkutan PT Pabrik Gula Prajegan ke dalam pabrik lagi, maka saya akhiri video saya kali ini. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerbong nomor 2, nomor 3, nomor 1. Oke.